Apa ini hero-nya? Like Carmilla Cecilion. Wow. Wait. Wah. Anti-mage? Wah, ini Carmilla. Combo bucin yang telah lama hilang. No, no, bukan masalah combo bucin ya dong. Eli, Lenteng Agung. Oke, tapi ini dia. El Clasico yang sudah ditunggu oleh rakyat Mobile Legends. Buat kalian semua yang di rumah, jangan lupa ramekan kalau komentar kita pecahkan. Karena ini dia match kedua di babak playoff. EPL Arena Mita. Karena Cecilion ini pergerakan mobilitasnya tidak sekencang mid laner lainnya. Wow. Dan dia bisa jadi ditutup dan bahkan di sisi lain. First blood berhasil didapatkan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan dengan retributionnya. Wow. Di sisi dari depan dan I'm offended with Flicker Rerekat yang sang kapten. Terperangkat dan ditumbangin untuk 2 poin tim Ararkyo. Dan siap untuk melakukan pertarungan karena di area berbeda. Ada Clover yang siap melakukan juga dan juga memberikan damage. Tapi Finesse mungkin sedikit terkurung. Ada Tone of Memory bagian belakang. Masuk sudah damage-nya. Menghilangkan Ruby. Attack speed menarik. Di sini dari Albert mengamankan dari talent team-nya dan bahkan untuk dari talent sekarang dia juga lebih memilih kepada attack dari Perfect namun di top lane Kylar hampir saja dia selamat dan juga mendapatkan ke arah Perfect coba untuk menyambil satu buah orange buff dari kira seorang Albert. Albert bakal coba memancing keributan. Wajah dikeluarkan tepatkan. Satu buat Barang. It's a point. Persik terlalu nafsu. Di depan sana masih ada anti-mess. Tapi anti-mess sepertinya lebih tebal lagi. Tidak bisa dibang lagi. Itu dia yang Profesor selalu bilang. Trigger disiplin sprintnya ditahan. Tapi lihat di depan sana. Dari para pemain dari Simara Kyoshi. Coba mendapatkan satu sang kapten RKT. Merelakan dirinya untuk membuat seorang Clover pulang. Karena belakang tebakan sang kapten harus ditumbangkan. Kapten RKT. R7. Wow, R7 still survive. What? In the middle. Those legends, mereka hanya melakukan sedikit kiting. Nanti mid. Maka coba dijemput oleh Kirin jatuh tidak. Tapi ternyata terlalu jauh. Dan Albert masih bola. I'm offended. Langsung ada landing down. Dan bahkan di dalam belakang sana versi. Sekarang tuh mau play. Dan bahkan tidak bisa bertahan kembali. Double kill. Lagi pot hebat kill. Shutdown masih dapatkan. Dan bahkan ini dia. Infos Legend berhasil mengamankan 4 pemain Ararki OG. Wow, mendadak. Ada 4 player Ararki yang tumbang. Di mana Lordnya? Tapi tampaknya para pemain dari tim Infos Legend mereka kekurangan seorang frontliner. Nanti masih ke depan, Clay terbuka posisinya. Dan bahkan tidak ada bisa menggambar seorang Clay. Satu, dua, dan Cutter telah dikeluarkan. R7 ke arah belakang, Clay down. Unstoppable, lihat. Langsung di follow up oleh seorang RKT dan bahkan Persik. Langsung memfollow up dengan cukup cepat dan meninggalkan satu buah jejak yang mahal. Clay hilang dari Lane of Dawn. Tidak ada Clay, tidak ada Immobilize. Dan ini harus menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh seorang Albert. Disinilah kepiawaian seorang Albert untuk retribution sangat dipentingkan. Sangat diperlukan dalam one by one situation. Dan bahkan Bad Impact again in the game. Membuat seorang wow. R7 down. Satu buah Bad Impact R7 langsung terkena. Satu buah tamparan yang keras dari jungle. Ini versinya dari tadi menjadi annoying banget. Dimana dia datang untuk memberikan gangguan doang. Tapi dia yang berbeda. Coba lihat Clovernya berhasil lagi menumbangkan. Karena satu best turretnya. Udah ada pergerakan dari Albertnya. Pancar ke bagian belakang. Bad Piece, Bad Impact. Semuanya dikeluarin guna untuk bisa mendapatkan langsung karena beberapa main milik Larang KOC. Dan Bestia pun terbukarkan begitu bebasnya. Ini pencana. Akan pertama jadi pilih dari EVOS Legend. EVOS Legends take the game. Lihat. Bad Impact from Cryde. Menampar semua para pemain dari tim Larang KOC. Tapi Daira. Daira ternyata. Menangin Leling Face ternyata Ranger Mas. Ternyata individualisme. Individualisme. Karena offlaner bergerak seorang diri. Ya. EVOS Legends masih akan membawa game ini ke game selanjutnya. Buat kalian semua di kolom komentar, ramaikan, share, kasih terus. Kasih tahu sanak saudara yang udah nggak sabar untuk menyaksikan El Clasico di babak playoff MPL. Indonesia. Yep, dan Sisa siapapun yang kesembilan. Dan siapapun yang berhasil memenangkan di match kali ini akan terbang melaju ke peringkat selanjutnya. Wow, namun di area yang berbeda RKT pun berhasil terus-terusan memukul mundur pergerakan dari Hayabusa yang digunakan pula oleh Albert. Tapi RKT mendapatkan sebuah serangan. Ada Wild Shot pula. Ada satu lagi Bad Impact sepertinya ke arah yang belum tepat. Namun ujung-ujungnya. Di El Clasico dia tidak kena takutan bakat Skylar. Flicker ke arah belakang. Shot yang telah dikeluarkan. Tapi Persik masih mau lebih lob. Jangan berhasil. Skylar jiggle-nya almost. Dan bahkan satu buah lob. Berhasil menutup pergerakan Skylar di arah top lane tadi nampaknya. Nggak ada yang hebat yang kelaku karena anti-core sampai anti-mess di arah sana. Masih mau lobby, langsung ada Shadowkin dikeluarkan bersama anti-mess. Dan bahkan Albert hampir terpikul tapi lihat anti-mess harusnya tersyatur untuk kali ini. Masih bisa kabur karena wow. Belakang. Dr. Max
Max Leonardo masih berhasil selamat terbakar VP di depan sana. R7 akan menjadi pilihan utama dari seorang anti-meter. Abil strike-nya tidak berhasil mengenainkan mencari flicker dan bakal VP menjadi korban selanjutnya. R7 kali ini harus mundur ke arah belakang. Harus benar-benar mencari uang sebanyak mungkin. Waduh, Skylar-nya ketabrak untuk kali ini. Masih ada flicker, dia sempat untuk pergi ke belakang. Tapi ternyata sedikit lagi HP-nya. Walaupun ada wild yang dikeluarkan, tapi itu pun tidak berpengaruh begitu. Benar. Balik lagi karena di dalam tubuh dari Versik. Benar, sebuah life hack yang benar-benar terjadi namun untuk kali ini. Ada pergerakan lagi di mana satu inner tower-nya sudah mulai dihancurkan. Clover-nya coba satu weakness point lagi. Mencoba untuk mengejar ke bagian belakang tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan satu weakness point dari hal tersebut. Tapi Grok-nya menghilang sudah dengan weakness point yang masih gagal. Lihat, baik time dilakukan Albert tapi ini sudah semaksimal mungkin. Sedongil mau gak mau dan Albert harus bisa ditumbangin. Baik time yang dilakukan dari seorang Albert. Yes, betul. Belum punya damage. Seperti ini, dia main tabrak asal-asalan. Main memberikan damage begitu saja, nggak ada yang bisa menyelamatkan Clay. Watch as dikeluarkan sekalipun, bahkan tidak bisa menyelamatkan permainan dari tim Evo Legends. Dua harus hilang. Tiga bahkan double kill dan bahkan ini bencana. Usuk Cimararki Haushe. Lihat Evo Legends benar-benar mendominasi. Dan lihat mereka fokus ke arah best turret-nya. Mereka nggak peduli apa yang terjadi. Mencoba mundur ke arah belakang, Albert masih punya satu buah shadow kill untuk bisa melakukan clear minion dengan wave yang kali dari hingga overtime! Oh my god! Greeted dan bangga Clover mengut ke arah PSN dan Dentensen! EVOS Legends take the game! Wow! 2-0 1-1 Mbak Bulung. Hiromu Mbak Bulung. 1-1 Wow! Namun wow. Di satu sisi... Melissa. Ah, Melissa. Oh wow. Saya boleh benerin jambul nggak sekarang? Bener, boleh. Seri. Karena inilah dia. Begini nih, Nilung dari atas ke bawah. Gitu dong. Nah, bracket sudah menanti Aura Fire. Namun, kalau lanjut ke upper bracket, Onyx Esports yang menanti. Dari arah Kyoshi, apakah mereka mampu dan memaksa ke game yang selanjutnya? Atau EVO Legends yang akan memantapkan diri ke upper bracket dan bahkan menurunkan RRQ ke lower bracket si rival abadi. Yep. Rival. Apakah mereka sudah belajar dari kesalahan di mana mereka di main sebelumnya, di hari sebelumnya? Dan bahkan semua mata tertuju pada seorang Clay. Dan bahkan Clay itu tidak boleh keluar dari map sama sekali. Dan bakal lihat versi depan sana dan kacrak. Satu poin kesana dan dikeluarkan dan bakal Clover ditumbangin begitu saja. Satu hit terakhir dari seorang Clay berhasil menumbangkan seorang Clover dan bakal di situ live at impact. Satu buat tamparan. Namun di bawah ada sebuah pergerakan kembali. Spiro Miserinya ada habis walkan, dia berusaha untuk langsung pergi dari tersebut. Tapi tidak bisa menjadi milik dari Fanny. Oke, kita lihat di depan sana. ACDC. Win of Nature kayaknya dibutuhkan banget karena Versik dari tadi main agresif. Waduh, pinnya pun langsung dipaksakan untuk marahnya di dalam yang tersebut. Dan sekarang pinnya menghilang. Tapi Fania pun langsung menyusul karena sekarang Albertnya berhasil untuk mendapatkan karena satu hero tersebut. Berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Clover. Tapi Clover berhasil untuk pergi karena berbeda. Anti-match-nya masih berada di dalam area tersebut. Tapi ternyata terbakar. Dan hilang sudah beberapa player dimiliki oleh ini. Sekali REKT ditabrak. Tyranesia jalan ke connect. Dan bahkan di belakang sana lihat REKT down. Di pola begitu saja Versik bisa masuk lebih dalam lagi. Tidak ada coverisasi dan bahkan Clay menjadi pilihan utama. Versik memilih untuk mundur dibandingkan dia harus kehilangan dirinya bersama dengan Bumpy. Bahkan di belakang sana, kritis seorang diri. Tidak ada bisa follow up. Dan bahkan pinnya dan R7SKB Thunderclap Israel. Berhasil ditumbangkan tapi di depan sana Albert seorang diri. Tidak ada menemani, tidak ada cover dari seorang Clay pun. Dan bahkan dari KT masih mau lebih. One last hit shutdown. Berhasil diamankan. Agar tidak ada kejadian-kejadian yang nantinya bisa langsung instan ke arah Skylar. Oke, Vivi terkena damage yang cukup maksimal dan bahkan di depan sana dari R7 Versing. Masih bisa dapetin satu poin dari seorang Clover Melisanya. Betipek mencoba menyampaikan second shot dan bahkan walaupun Clover tertangkap. Clover down! Kali ini baru pemain dari Jimmy Evo Legends. Dari arah Kihoshi, jadi hati-hati terhadap Strixus dan bahkan mungkin akan terjadi teamfight lagi. Oke, teamfight kembali tapi kali sini Albert. Ward dari bola setelah dikeluarkan, Clover akan menjadi pilihan utama. Gak bisa masuk dan bahkan tetesan dari seorang Clay bisa menumbangkan seorang Clover. Satu-satunya tetesan. Yang pecah sementara mereka akan langsung melakukan sebuah pertempuran. Di mana sekarang Kowewe langsung dikeluarkan begitu aja. Winter terkejut. Tapi sekarang Albert yang terkurung. Sendiri yang dipakai belakangnya langsung berhasil dihancurkan. Tapi untuk sekarang Melissa pun berhasil diamankan. Fanny yang menjadi korban. Sementara untuk Skylar-nya free untuk bisa mendapatkan Lord. Untuk menit ke-16. No. Ini keuntungan untuk Skimara Kiyoshi. Kenapa? Karena Clint-nya bisa di-follow up. Tapi ternyata sekarang Sakit Cloud menangkapkan 3. Menit yang ke-20. 3000 gold difference. Tapi ingat Clint-nya masih menjadi masalah. Terclaim, all real world manipulation. Skylar masih bertahan, belum ada terror red. Versi depan sana, immortality pecah. Anti-mesh dan bahkan berpemain dan timaran Kiyoshi. Dan red repotion, kali ini di tangan seorang Albert. Dan bahkan, versi down. Dan
lihat Albert ditumbangkan kembali pertukaran one on one. Satu untuk ke satu. Makin late game, Cecilian semakin mematikan. Bukan mematikan lagi, tapi anti-match masih mau lebih. Belum ada real world dari Malaysia ditata. Rana di depan sana, banget Sanger Kaun kita dekat. Anti-match down, Klee Spree didapatkan. Klee di sana mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dengan point. Krista dapatkan Albert masuk ke dalam real world. Manipulation, great. Menjadi pilihan utama RKT. Masih punya keunggulan ketika melakukan setup inisiasi. Oh, harusnya ini akan menjadi Lord untuk tim Arachiosi. Berhasil didapatkan Fancy terperangkap di sana. Real World Manipulation dapatkan Fancy. Harus hilang. Tidak ada cover terhadap dari Boss Legends. Mereka mundur ke arah belakang. Oke, tapi kali ini lihat di arah bottom lane. Fokus ke arah base turret-nya. Di Boss Legends, mereka kehilangan momentum. Ada Finn di depan sana, mampukah mereka bertahan. Mereka menyelamatkan Krite dari serangan seorang Klee. Karena lihat, base turret-nya Lord sudah mulai masuk. Tukas Tommy kejebur Gozi, oh my god, tapi bahkan di belakang sana. Membuka base-nya Arachiosi, take the game, membawa ke game selanjutnya. Tanpa basa-basi, langsung one strike boost. Lord loncat, Lord mengamuk, Lord sudah dewasa dan bikin kecewa. Nah, Lung, Anda doang yang dari tadi diem, Lung. Saya udah loh. Sabar, sih. Saya benerin lagi ya. Iya, benerin dulu nih rambutnya, benerin. Brody. Benerin dulu Brody. Ya. Brody-nya Melissa Brody. Masih kesempatan terakhir dari tim Arachiosi untuk membawa ke game yang kelima. Apakah mereka mampu? Ataukah EVOS Legends yang memantapkan diri di upper bracket dan menurunkan Arachiosi? So, buat kalian di kolom komentar, kita bakal menuju ke arah game yang keempat. Ini dia EPL Arena, minta tepuk tangan sekali lagi. Ininya belum terlalu jauh. Nih, untuk Skylar sendiri dan juga Melissa berada tempat yang sama. Masih level 30, tapi Tartal yang pertama akan jatuh ke tangan siapa di mana pinnya untuk kali ini. Kurang langsung berhasil ditumbangkan. Albertnya masih menemani di daerah tersebut, tapi versi langsung dilompati. Tapi Tartalnya menjadi milik dari Arachiosi, di mana Albertnya berhasil menemukan berapa kata Tartal tersebut. Dan juga untuk kali ini, Harley-nya menjadi korban tambahan, di mana mereka mendapatkan keuntungan. Namun ada 3 player dari Arachiosi dengan darah yang begitu penuh, hanya saja. Ada emblem yang profesor? Ya, kalau ngomongin dari emblem ya, ini hybrid penetration juga ada dari Finn. Jadi harus hati-hati. Dari damage-nya juga bakal lebih konstan. Oh my god, tapi di depan sana Persik mencoba untuk bertahan. Belum ada space escape. Dan bahkan Albert kali ini server langka. Medicnya di tangan seorang Albert tercover. Pergerakan. Bahkan Clover di Iron Hook langsung. Dan bahkan Dila begitu saja di arah top lane. Albert is coming. Erika is out. Dua hilang para pemain. Dan Mancing Mania mantap. Christ berhasil ditangkap. Tapi ternyata tidak bisa dikomit. Tapi R7 mencoba untuk memotong. Masih mau lebih dan bahkan R7. Jauh lebih unggul. Karena dua levelnya ini sih yang lebih bisa dioptimalkan. Tapi R7 udah memiliki Blade Armor baru. Oh, Clover di depan sana. Gak bisa ke satu dan bahkan Pipin tertekan. Kali ini mundur karena belakang Vestis dan Vigil dan juga Fox Constrict tidak bisa diselamatkan. R7 membantu pergerakan tapi ternyata anti-match ke CBL. Tidak bisa farming dengan optimal. Yang masalah adalah Iron Hook with Flicker the Clay. Mengancam di follow dan bahkan Vestis berhasil kabarkan Vestis. Tapi ternyata satu petir terakhir yang seharusnya sekalar. Menubahkan seorang Vestis sekarang mencoba untuk bertanda. Memory! Buat ingatan nanti match lu. RKT masih terjadi dari tersambung. Dan terkena sudah di mana pelonannya. Langsung dilompati lagi oleh Valintar. Mau lanjut satu kali di versi. Kepisahkan dia bertahan. Tapi ternyata tidak. Karena udah ada satu lagi pergerakan lewat Brodinya. Tumpang sudah satu. Roster utama yang dimiliki oleh EVOS Legends. Coba itemnya silahkan. Kalau dari item sih udah ada 3 Blade Armor. Tapi untuk saat ini reknya apakah bisa untuk mengembalikan karantina? Tidak berhasil tertarik. Immortality pecah tapi ternyata Angry Club. Mega kali dapatkan. Albert kembali mundur karena belakang tapi lihat Thunder Clap jangka berhasil mendapatkan seorang Albert Rico, tapi lihat Anjing Mania pasang Crescent Town no more high ground defensive for EVOS Legends ini pasang apa pula. Oke, itu ada Pipe Memory-nya langsung dikeluarkan dan Cut Life pun berhasil langsung dilakukan begitu ya dan konsil untuk kali ini mereka berfokus dan bisa memenangkan game-nya lima game lima. Oh my god, El Clasico dan sesuai dengan yang aku bilang tadi. Pakuito Yuzong. Grok udah dihilang. Lebih karena Yuzong gua. Jangan Pakuito ini masuk kelar nih. Yuzong. Uranus ternyata. Gua enggak tahu kenapa ya. Enggak, Papulung kenapa panikan ya? Ada apa Papulung? Enggak, aku panik, Pak. Di saat ngelihat Kandon sisa segitu, aku panik. Gagal Arachiosi ataukah EVOS Legends? Dan kita mari beri tepuk tangan untuk dua tim yang bekerja keras sampai game 5. EVOS Legends dan juga Arachiosi, EPL Arena, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa.
energi positifnya bahkan benar masih memikirkan bagaimana core hero dari Archie untuk survive dari Ladia. Oke, sementara untuk RKT kali ini berhasil langsung diambil dari Force Legend dan juga Archie karena ada Fing terkena efek 15, ada lagi Oli Partisan ditembak langsung dengan Kamehameha dan Jotting Line langsung aja memberikan sebuah damage begitu menyakitkan, tapi tampaknya menjadi damage dari Archie lewat sebuah pergerakan yang begitu menyakitkan. Namun untuk kali ini ada lagi mati lanjutannya tim SM Arasin yang mendapatkan sebuah play lagi di area berbeda karena pun menjadi korban utama untuk melakukan setup teamfight apalagi dengan typical spam seperti ini. Tuh lihat Finn ya sampai terperangkap. Satu buat single kill ke arah belakang, Guiding Wind telah dikeluarkan. Apakah Grinda-nya down? Thunderclap langsung mendapatkan shutdown dari RKT bahkan berkembang untuk kedua kalinya. Kali ini wow. Permainan dari tim Immortal Legends mereka terperangkap di zona yang tidak nyaman. Uranus tapi untungnya Immortal Legends masih bisa bertahan. Di arah midlane, SF dan bahkan Finn berikan satu buah Guiding Wind ke arah depan dan ternyata di sana ada notifikasi. Hafiz memberikan... Karena posisinya under. Okay, apalagi ya. Yang bisa dia lakukan bro? Tapi gue beli dinginnya. Namun sekarang terlihat ada satu jungler utama yang dipilih oleh Archie di dalam keadaan sangat-sangat jauh sekali. Tapi Finn-nya meluangkan cycling gear sepertinya dia masih bisa selamat tapi tenang. Tidak langsung ditembak oleh semua pergerakan begitu baik. Hanya saja untuk Lord-nya kembali ke Risa dan mereka gagal untuk menyeberangkan Lord-nya. Ada lagi mereka yang kalah di bagian belakang. Udah langsung diajar tak begitu saja. Bahkan untuk kali ini mobile kupa pun langsung menjelang ke begitu cepat. Dekari gajah menjadi korban tapan untuk Archie Hoshi. Untung saja di Mesra terdapatkan double kill. Membuat neutralizer tim selamatkan pergerakan dari CMR Archie Hoshi. Versi di depan sana, Thunderclap sudah ada, mencoba untuk diganggu. Bahkan coba dikejar Thunderclap dikeluarkan, apakah Versi ditumpatkan? Kelis Pring didapatkan, R7 Pin. Dan bahkan kali ini akan datang menuju ke arah serah hati, Versi gigi ke tembakan. Tembak, posisi terbuka. Seven bakal coba untuk menuju ke arah belakang. Thunderclap kalah seorang Clover. Terbakar di sisi line play. Dan di sini Tommy Lightness tidak berhasil mendapatkan siapapun. Albert bertahan. Return Frankjan. Immortal Legend. Dan bahkan di sini membuat Albert harus hilang satu buah. Poin untuk Immortal Legend yang mahal sekali. Oke, ada satu player yang dikelar Archie. Dan itu adalah pemain utama di mana mereka kehilangan jadwalnya. Namun kali ini Skyline mencoba untuk langsung masuk ke bagi pakai jalan. Sementara itu untuk Ereknya berhasil mundur, tapi Skyline-nya menampak memori berhasil. Clover tidak boleh sedikit terpaksa, tapi lihat sudah berubah pahit dan kemudian bahkan di sini Clover. Oh my God, please kill the Lord. What? Oh my God. Downing Light, Retribution. Kita juga seorang Clover, tapi dia masih bisa diselamatkan. Dari KT, bersama dengan seorang Clover, damage-nya terlalu sakit. Lord sudah dewasa. Lord kali ini bisa bikin kecewa siapapun yang mendapatkannya. Bahkan Immortal Legends, mereka tidak mau meninggalkan Lord kali ini begitu saja. Fokus ke arah team fight, tapi mereka hampir melupakan di mid dan juga Minion. Di top lane-nya. Minion bergerak dengan sangat bebas. Nampaknya tim Immortal Legends bakal coba ditabrak. Ini akan menjadi satu buah inisiatif. Dengan seperempatan sudah hilang, bahkan setengah darah membuat dia harus sedikit sabar 40. Oke, dan Lord-nya tadi sempat krisis, namun untuk sekarang mereka mulai mencicil kembali. Mereka dimana sekarang purple buff-nya udah mulai nongol lagi. Anti-match-nya udah mulai maju ke bagian depan, tapi Jotting Light Japon gagal. Karena untuk kali ini ada lagi satu. Tapi nampaknya kita bakal langsung lihat sendiri, kita saksikan sendiri. Best to red-nya bakal coba masuk ke dalam dari Lord. Dari top lane, best to red sudah pecah. Lord bakal coba dikawal. Ada Finn di depan sana. Lord kali ini tidak bisa ditumpangkan dengan cukup cepat. Tambahkan nanti berkembang.